Oke, ini dia kita di stasiun Pekalongan. Kalau kalian mau beli tiket, posisinya di sebelah timur. Ini tiketing sama customer service. Jadi kalau misalnya kalian mau reschedule, ganti jadwal atau lain sebagainya, itu di sebelah timur. Terus ini Pekalongan. Brightness-nya kurang. Baca. Alah, kebiasaan touchscreen. Oke, udah kalau udah check-in bisa nunggu di sini atau pilih beberapa tempat tunggu di sana. Ada beberapa kafe juga yang bisa cobain. Perlu ATM, ini ATM. Terus ini kayak Demart Point. Terus ada CFC, ada Roti O dan lain sebagainya. Oke, this all. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau ke Pekalongan. Mau jalan-jalan ke Pekalongan, eksplor Pekalongan. Pekalongan tuh ternyata cukup luas. Kalau tadi saya baru cuma satu jalur, satu arah, satu garis. Ternyata masih banyak lagi yang bisa coba. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Bye. Ini ada teh Jawa nih, Roti O. Oke. Selamat berjalan Anda.
Waktu tunggu untuk kereta api Ciremai, waktu tunggu untuk kereta api Ciremai di stasiun Bakalongan kurang lebih 10 menit ke depan. Waktu tunggu untuk kereta api Ciremai. Gerbong satu depan kan ya? Ini satu. Ini satu. Iya. Apa biar di situ aja? Siapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Ciremai will arrive in Cirebon. To all passengers who ended the trip in Cirebon, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip.
Ya, selamat malam. Bye.